Resmi bergabungnya Tyrone Delpino dalam skuad Persib musim 2023-2024, membuat pasukan Luis Mia akan kental beraroma asing di Liga 1 musim depan, seperti diketahui bahwa Maung Bandung sebelumnya telah memiliki 4 legion asing sejak musim lalu, mereka yakni David Da Silva sebagai ujung tombak, Ciro Alves di posisi gelandang sayap kiri, Daisuke Sato di posisi back sayap kiri, dan Nick Kuipers di jantung pertahanan tim. Kini, bertambah Tyrone Delpino di posisi gelandang serang. Kondisi tersebut belum diakumulasikan dengan 3 pemain naturalisasi yang dimiliki Persib, yakni Victor Igbonevo Mark Klok, dan Ezra Walian. Terlebih, Persib pun masih menyisakan 1 tempat untuk kuota pemain asing lainnya. Yang hingga kini masih menjadi misteri, apabila Luis Mia tetap mempertahankan sebagian besar pemainnya musim lalu, khususnya pemain asing dan naturalisasi, serta memaksimalkan regulasi kuota pemain asing 5+1, maka terdapat 9 pemain asing dari 11 pemain yang akan bermain di lapangan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para pemain lokal, khususnya pemain muda untuk dapat bersaing memperebutkan kesempatan bermain di kompetisi musim depan. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!